Memandangkan dah hujung bulan ni gaji baru masuk, RM600 tak adalah banyak mana. Jadi kita singgah kejap dekat Wangsa Maju ni untuk makan dekat salah satu restoran terbaru kat Malaysia ni. Kita lalu tadi jumpa pula kedai ni dan difahamkan dia ada dua branch, satu dekat Wan Utama dan satu lagi di Wangsa Wok. Jadi depan aku ni kita ada satu set makanan Arab lah. Okey, yang mana yang ni dipanggil makanan season. Maksudnya set ini bertahan 2 bulan saja daripada sekarang lah. Mungkin nanti bulan 6 bulan puasa dah tak ada lah, okey. Dan nama set ni adalah Samak Singgari Big Fish. Depan aku ni ada ikan siakap dan atas tu macam ada paste apa, tomato, cili apa semua, tak tahu lah, makan makanan Arab kan. Dan sepinggan nasi. Katanya nasi tomato. Lepas tu adalah dia punya side dish. Jadi untuk satu set ni harga dia RM39.90. Bukan selalu lah, maksudnya gaji masuk boleh makan lah. Dan lepas tu kita ada air. Dan nama air ni adalah Egyptian Lemon Mint. Dan untuk dessert pula kita ada Nutty Nine Nugget. Yang ni harga dia RM7.50. Ini perempuan suka ni. Nampak tu atas tu ada kacang apa semua, aiskrim. Ui, nampak menarik, okay. Jadi sekarang ni perut aku lapar, menahan lapar pada tengah hari tadi, semata-mata nak makan ni saja. Jadi sekarang kita try makan lah. Aku tak tahulah sedap tak sedap, tapi bau dia, bau dia sedap. Bau nasi dia penuh dengan aroma. Lepas tu dia punya ikan ni, mengancam. Kita try makan, bismillahirrahmanirrahim. Nasi dia sedap. Nasi dia sedap lah. Penuh dengan rempah rasa dia tu. Kita try dia punya ikan ni. Aku tak tahu sos apa ni. Nak try sos lah. Tomato ada. Dia masam-masam sikit. Kena perah lemon. Kena perah lemon eh. Oh, perah lemon. Tambah masam lagi. Kita perah dulu lemon dia. Tu dia. Tu dia ikan dia. Ambil sikan sikit, ambil dia punya rempah-rempah ni. Yang ni apa aku tak tahu. Ni apa ni? Oh, ni tak ada rasa lah. Terung. Dia punya nasi ni win. Dia ada bunyi masam-masam. Dia tak pedas sangat tau benda ni. Boleh tahan lah, sedap tak ni. Ni kalau ada cili potong kan, kena tekak Melayu kan, tak ada apa ni. Kita nak rasa ni, kita nak rasa ni. Terung ni. Terung masak apa ni? Kita rasa terung lah. Kita bubur semua, kita bubur semua. Jangan tak bubur air, bubur semua. Tu dia, nampak tu isi ikan dia. Kena pula dengan bawang ni. Makanan Arab ni bukan semua orang boleh makan tau. Sebab makanan Arab ni dia punya taste tu kurang sikit. Tapi siapa yang suka makan makanan Arab ni, ni memang best. Dia punya ikan ni memang sedap lah, babe. Ikan dia siakap ni memang sedap. Rasa dia kena dengan ikan ni memang jadi sedap. Yang ni aku tak tahu lah, sebab aku ni kurang sikit makan Arab. Ni tak tahu, tapi dia rasa terung. Orang Melayu ni dia nak makan yang ada gempar-gempar kan. Sekali-sekala kita makan dekat makanan Arab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Air limau biasa je, campur dengan lemon. Tapi sedap lah, dia macam menyegar kan. Sedap lah, dia rasa budina sikit, lemon sikit. Okay, ni aiskrim ni, ni. Ini kalau makan set ni memang kena reserve aiskrim tu untuk awet lah. Sebab lelaki ni kurang sikit makan dessert ni. Dia lelaki lepas makan esok okok. Okay, kita terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh dengan kacang weh. Sedap kan? Aiskrim tu dalam dia ada kacang-kacang. Jadi kalau korang cuba makan sini kat Tweet Egyptian Eatery ni, korang boleh buka dia punya Facebook, Instagram, yang mana link semua kat bawah lah, okay? Jadi selain daripada set yang aku makan ni, diorang ada menjadikan pelbagai lagi jenis makanan, okay? Dia ada makanan yang berat, makanan ringan, dessert, air dan macam-macam lagi. Itu benda-benda yang biasalah, asyik makan KFC dengan Texas Chicken je, pembarang. Sekali-sekali kita makan lah makanan-makanan Middle East ni dekat shopping mall. Nampak tak? Ni okay ni, sedap ni.